Masih bersama saya dari Workshop Bian Body Kit yang spesialisnya upgrade mobil, guys. Nah, pertama kita di Indonesia nih ya, yang di mana mobil Velfire tahun 2015. Artinya generasi yang kedua kita upgrade menggunakan versi tahun 2023 ZG tanpa merubah lampu, dan ini hasilnya, guys. Sudah selesai kita melakukan pengupgradeannya. Beh, cakep banget ya. Kalau kalian yang memiliki Velfire generasi yang kedua, ini adalah salah satu solusi kalau kalian ingin melakukan pengupgradean dan kalian tidak usah melakukan perubahan di bagian lampu. Karena kenapa? Karena ini cukup kita melakukan pergantian bumper ya, dan pemasangannya pun juga mudah. Cukup kita melakukan pembongkaran bumper standar, lalu di bagian grill kita bongkar, dan setelah itu kita melakukan pemasangan. Dan yang pasti, hasil pemasangan juga plug and play seperti ini. Nah, langsung aja saya jelasin. Nah, keuntungannya apa sih kalau untuk melakukan pengupgradean seperti ini tanpa merubah lampu? Nah, yang pertama, versi generasi yang kedua ini dengan versi yang faceliftnya yang tahun 2019 ke atas. Nah, untuk bagian lampu dia modelnya beti, guys, alias beda-beda tipis. Nah, model-model sipitnya masih sama ya seperti ini, tetapi ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Yang generasi yang kedua ini lampu sennya tidak running, dia hanya kedip biasa. Tetapi kalian jangan berkecil hati, ini sudah kita melakukan modifikasi untuk di bagian headlampnya seperti ini lampu sennya, guys. Nah ya, dan selain itu juga dia juga ada DRL, dan DRL-nya pun juga ada lampu sennya seperti ini. Nah, jadi mobil kalian yang pasti untuk di bagian depan ini sudah dengan versi generasi yang terbaru. Nah, jadi kalau misalkan melakukan pergantian headlamp, nah itu benar-benar hemat biaya, karena kalau untuk versi headlamp yang terbaru itu lumayan cukup mahal harganya. Yang pasti harganya di atas 40 jutaan ke atas, guys, sampai 50 jutaan lah kurang lebih seperti itu untuk harganya. Dan ya, cukup melakukan penggantian bumper seperti ini, simple, dan seketika mobil kalian lebih cakep. Nah, jadi kalau kalian yang ingin melakukan pengupgradean seperti ini, produk ini hanya kalian temukan di Workshop Bian Body Kit, guys. Cakepnya. Kita lihat di bagian belakang yuk. Coba kita lihat di bagian belakang, mobil juga sedang dimajuin karena ya maklum workshop kita memang ya seadanya, kecil, dan ya nanti coba kita ke depan mungkin kita pertimbangkan kita akan memperbesar workshop, guys. Nah, untuk di bagian belakang, nah kita akan melakukan pembahasan di bagian bumpernya. Nah, guys, seperti ini di bagian bumpernya. Jadi benar-benar wah, cakep banget. Dan karena ini tipe yang G ya, tipe yang ATPM, itu kan di bagian sensornya juga dia kan besar, dia ada covernya. Nah, jadi ini covernya kita buang karena kita ganti dengan bumper yang terbaru. Jadi sensor parkirnya kecil seperti ini. Jadi benar-benar kita harus menyamakan dengan versi yang originalnya juga sama. Bumper belakang cukup kita lepas. Kita pasang lagi di bagian bumper belakangnya, dan semua pemasangannya pun juga plug and play. Nah, kelebihan di Workshop Bian Body Kit apa? Yang pertama, kita memberikan garansi apabila hasil pemasangan tidak rapi. Dan yang pasti, kalau untuk pemasangan di workshop kami, hasilnya saya jamin presisi seperti ini. Nah, urusan masalah cat, teman-teman nggak usah khawatir ya. Kalau masalah cat, dijamin hasil catnya white lock karena kita menggunakan produk material cat yang berkualitas. Nah, biasanya kita produk cat dari Jerman, yaitu dari merek Spiesecker. Kalau kalian yang tahu mengenai tentang produk-produk cat, kalian bisa searching aja di Google apa itu Spiesecker ya, produk dari mana. Dan semua kita melakukan pengecatan sendiri, jadi kita nggak ada oper-oper. Jadi kalau teman-teman yang mau datang ke workshop kami, bisa boleh ya melihat dari sisi-sisi pengerjaan kami ini seperti apa, kita open lah kepada kalian. Nah, untuk di bagian belakang, nah kalau misalkan bagian belakang ini si ownernya ingin melakukan pergantian di bagian stop lampnya, karena di bagian depan sudah dibikin running, di bagian belakang harus dibikin
running juga, karena kalau untuk bagian lampu belakang nggak bisa di custom, jadi otomatis kita harus ganti. Nah, jadi ini sennya juga sudah running ya, jadi kita cukup melakukan perubahan di bagian stop lamp ya, dan juga di bagian garnish chrome seperti ini. Pemasangannya juga cukup mudah, cukup kita bongkar lampu yang lama. Sudah kita ganti ya, cukup kita lepas yang lama, lalu kita melakukan pemasangan yang baru ya. Semua pemasangan juga plug and play, dan ya ini project one day hard. Satu hari juga selesai kita melakukan pengerjaan seperti ini. Nah, lalu untuk di bagian bumper kita samain dengan versi yang depan, karena kalau misalkan kalian untuk melakukan pengupgradean, bumper belakang itu wajib kalian ganti ya, karena kita ganti dengan model ZG seperti ini. Jadi supaya serasi, di bagian depan sudah model ZG, di bagian belakang kalian harus bagian ZG. Kalau untuk di bagian lampu seperti ini, nah ini opsional kalian deh, kalian bisa melakukan pergantian. Kalau misalkan punya budget lebih, mau ganti juga di bagian belakang seperti ini nggak masalah. Kalau misalkan untuk di bagian lampu belakang nggak diganti juga nggak masalah, karena semua kembali lagi keputusan kalian, kira-kira sukanya seperti apa. Nah, kalau misalkan kalian akan bertanya kepada kami, nah ya kami sarankan seperti ini aja, depan di custom pergantian bumper depan, belakang diganti dengan stop lamp seperti ini. Dijamin hasilnya akan lebih mewah, dan dijamin hasilnya akan bagus seperti ini. Oke, dan nanti kalian bisa lihat juga untuk hasil detailnya, kita akan memberikan kepada kalian untuk pengerjaan-pengerjaan seperti ini. Dan jangan lupa juga di subscribe ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, dan juga di follow Instagram Bian Budikit ya, semakin menambah followers kami juga. Dan juga kita ada ya sedikit cuplikan-cuplikan TikTok guys ya, jadi kalian jangan lupa di follow juga TikTok kami. Oke, terima kasih. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian kalau menjadikan referensi teman-teman kalian yang ingin melakukan modifikasi mobil Velfire. Lalu ada project juga beberapa mobil, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 depan, di dalam ruang oven juga ada 7. Kita project di workshop kita masih banyak banget. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau, cepetan langsung hubungin nomornya ada di deskripsi. Thank you guys.